Masak spaghetti di kamar, Chef. Untuk sausnya aku pakai alat Mitochiba. Pertama-tama aku blender tomat dan tomato puree di alat yang besar. Kalian bisa lihat sendiri ini hasilnya halus banget. Sekarang bawang bombay, blend di food choppernya. Setelah seperti ini, tumis di panci yang anti lengket. Aku pakai Stein cookware. Tuang tomat tadi yang sudah kita blender dan paste tomat. Aduk-aduk hingga merata. Setelah itu tambahkan bawang putih bubuk, lada, daun basil bubuk, dan garam. Untuk bola dagingnya, siapkan daging sapi giling, keju parmesan, telur, terigu, bawang putih bubuk, lada garam, parsley, dan bawang bombay tumis. Bulatkan dengan tangan kalian yang sudah dilapisin minyak. Jika sudah jadi, susun dan taburkan terigu. Siapkan panci grill anti lengket agar bola-bolanya tidak hancur. Masak hingga matang dan jadinya seperti ini. Masukkan bola-bola daging ke saus tomat, masak sebentar hingga meresap. Jadi deh, tinggal rebus pasnya saja. Setelah spaghetti matang, tuang ke piring. Aku susunnya seperti emoji spaghetti. Sudah mirip belum? Mari kita coba! Dan rasanya enak banget. Kalian harus banget cobain di rumah. Gampang banget kan bikinnya? Selamat mencoba!